udah capek jalan dan perutnya udah mulai lapar, akhirnya kita mampir ke Samsilko untuk makan nih teman-teman. Teman-teman, siang ini kita mau pergi makan di sana nih ya. Ini Samsilko exit B2. Pesannya itu ya, Fotan. Kalian lewat sini ya. Kita masuk di sini teman-teman. Oke. Okay. Ada cowpang. Jadi teman-teman, hari ini kita libur 2 hari, terus belum makan, belum sarapan. Sekarang kita masuk di salah satu restoran Chinese ya. Dan di sini restoran Chinese di daerah Samsilko ya. Dan menurut kita lumayan sih kayaknya di sini. Dan kita ambilnya yang minian. Jadi di sini khusus ini ya teman-teman. Terus di Hong Kong itu ini salah satu minuman dari di setiap restoran ya teman-teman. Sama ini ya. Ini pokoknya minuman yang selalu ada di restoran manapun kalau di Hong Kong ya teman-teman. Teh ya, susu. Teh susu. Terus dikasih es batu kayak gitu. Ini seger banget ya. Jadi kalau aku tuh masuk di restoran, mintanya tuh minuman yang ini, nggak ada yang lain. Suka. Cuma kalau musim dingin, kita minta yang panas. Kalau musim kayak sekarang ini udah mulai agak-agak panas-panas, kita minta yang dingin. Sayur. Sudah datang ya. Kalau ini pesanannya Kak Grace ya. Ini daging sapi. Kalau itu, kalau ini pesanan saya juga daging sapi ya. Tapi ini kayak bihun digoreng sama daging sapi. Kalau ini yang agak lebar itu. Terus kita pesan juga ini sayap ayam terus sayurnya ini. Terus di sini kalau kita pesan mie yang berkuah, tapi kita pesannya mie yang kering ya. Ya. Di sini ada bumbu. Ini ada kayak ini apa namanya? Sayur yang kecil itu, terus ini ada sambelnya, terus ini ya semuanya kayak gitu, jadi kita bisa membuat ini itu sendiri. Nah, teman-teman kita makan, ya. Ini lumayan enak ya Kak, enak. Dan emang enak. Emang enak. Ini memang di sini khusus minian ya. Jadi buat teman-teman yang pengen makan ini, jadi serba mie, kalian juga bisa request macam-macam. Kita yang daging sapi semua, dan daging sapinya itu buahnya banget. Banyak banget daging sapinya. Banyak banget. Ini namanya Maoyu Chowkow. Maoyu Chowkow. Ini Maoyu Chowmai Ben. Maoyu Chowkow itu mie yang tebal, putih, lebar. Ini bikin Dewi ya? Amin. Namanya Krem. New press, ya. Kalau itu, maipun. Kalau ini yang bungkusan itu, mie bihun sama mie bihun. Ini kita kelaparan banget. Mantap. Daging sapi nyampuk loh, itu banget. Terus rasanya pas banget, nggak begitu asin, terus nggak begitu juga bumbunya nggak begitu apa namanya? Iya, cuman si yau tok ya. Gue nggak tahu si yau tok rasanya. Si yau mau yau, tapi enak. Jadi cuma di sini orang kalau masak itu cuma kecap asin sama oyster sauce. Banyak apa? Minyaknya banyak loh. Cuma kalau chefnya yang buat pasti enak ya. Sambelnya sengak orang? Sengak gak? Lumayan gak? Kalau ini sengak. Jangan lah, cepat sampai terbesar. Ini sengak juga. Mereka di sini, ini kan cabai kering yang dibuat sambel, makanya sengak. Tapi kalau untuk mie yang berkuah, enak banget. Enak.
kita kemarau. Jadi satu orang satu porsi. Padahal ini untuk 5 orang. Ini kuahnya agak besar ini. Iya. Benar. Makanya kalau kita masuk di restoran-restoran gitu, kalau kita minta yang daging sapi, pasti buahnya gitu. Kayak gini nih, banyaknya full banget daging. Apa mau beda restoran beda harga ya? Enak. Jadi campurannya itu sayurnya kecambah panjang sama daun bawang, ya. Udah, itu aja. Di sini banyak pilihannya. Tempatnya luas, bersih, sama Sipo, MTRX B2. Cobain, Kak. Apa namanya ini? Oh iya, sayap ayamnya. Biasanya kriuk, Kak. Kriuk, cuma dalamnya agak basah. Ya? Mereka gorengnya pakai minyak banyak. Dan itu minyak yang panas banget. Ini langsung cepat kuning. Ya, dalamnya basah ya. Ayam goreng namanya. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Nah teman-teman, karena kita ternyata nggak bisa ngabisin dalam satu piring ya, satu orang. Karena memang gede banget, benar gede banget, banyak banget. Dan kita minta boleh dibawa pulang. Dan kita minta hak dua, satu aja. Tambah lagi lah. Tambah ini sama ini mah. Ini untuk paminya doang. Kelan teman kita. Ini kita kasih masuk di ini aja dua ketutupan kok. Hai tahu Cina terkait.